Dari desa Sidamukti di bagian blok, salah satu bloknya kita akan mereview desa atau kampung yang kosong yang ditinggalkan sama penduduknya karena suatu bencana alam. Ini adalah salah satu rumah yang paling depan yang ditinggalkan sama pengisinya. Cukup megah ya pas waktu sebelum kejadian bencana. Ini kondisinya sudah parah. Karena menurut keterangan Pak Darjo tadi, 2 hari kemarin ada pergerakan lagi. Dan di atas terjadi longsor lagi, cuman posisinya sedikit. Nah, di tebing ini sudah rusak, longsor lagi. Ini longsoran yang baru dan menutupi badan rumah sebagian. Ini akibat hujan kemarin yang 2 hari terus-terusan diguyur hujan.
Indonesia yang lagi viral-viralnya di YouTube, Krisha Sidamukti. Tapi kita masuk dari bagiannya gitu, salah satu blok desanya. Mungkin di sini ada 100 lebih ya rumah yang kosong, yang ditinggalkan dan tidak terawat. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih terisi lagi dan lebih bagus lagi. Kalau suasananya sangat enak ya, tempatnya tuh di atas bukit dengan suasana sejuk dan pemandangan yang bagus gitu. Cuma karena ada bencana alam, ada tanah bergerak, jadi semuanya ditinggalkan. Inilah salah satu rumah lagi yang udah lama ditinggalkan. Tapi tidak semuanya kosong ya, masih ada 1-2 yang masih bertahan di sini dan masih banyak petani yang berkebun gitu di sini tuh. Jadi enggak desa sebut desa mati, enggak gitu, masih banyak aktivitas orang di sini. Okay.